Hai korang, welcome to my YouTube channel AI. I rasuk. Apa suruh aku gitu? Okay, so hari ni Ara nak share dengan korang. Ha, Ara dah pegang senduk ni. Hari ni Ara nak share dengan korang resepi memasak ayam buttermilk. Sebab hari tu Ara ada share dekat story IG Ara. Ara ada tanya, korang nak Ara masak apa? And banyak gila. Nak Ara masak ayam buttermilk. Korang just follow resepi ni and confirm sedap gila. Melainkan korang pergi letak pasir dalam tu. So let's go. Okay, so first korang memerlukan ayam. Ha, ini Ara akan masak untuk 5 hingga 6 orang makan. Ara ambil ayam bahagian dada. So look, Ara dah potong siap-siap. Ara potong petak-petak macam ni. Senang kita nak makan. So now, first thing first is korang memerlukan tepung sebab kita nak buat ayam crispy. Okay, so Ara gunakan tepung tepung ke apa dia? Nanti korang boleh tengok yang Ara add ni. First, bancuhan pertama korang kena campur dengan air. And then yang kedua, just letak tepung tu kering. Okay, so kita hidupkan api dulu. Okay, kenapa Ara potong siap-siap ayam tu? Sebab dekat YouTube ni, dia tak boleh tunjuk benda-benda yang kekerasan, kekejaman. So first, untuk mula-mula ni, kita masukkan ayam kita tadi. Kau guna tangan je. Kalau korang geli, boleh guna sudu. Ha, make sure adunan ni tak terlampau cair and tak terlampau pekat. Okay, and then after that, kita kena salut dalam tepung yang kering ni. Ha, salut tebal-tebal macam ni lagi best. Dia jadi lagi crispy. Ush, minyak dah berbunyi korang. Minyak dah panas, dah meletup-letup. So, jom kita memasak. Oh, bismillah. Goreng je. Ha. Kalau korang takut dengan minyak panas, boleh pakai spek. Itu adalah cara yang paling, apa tu? Yang paling trendy lah, paling hipster. Pakai spek. Janganlah pakai spek hot wiring tu. Okay, so, bila dah masak sikit, kita balik-balikkan. Ha, kita check dulu. Push. Ni first time Ara guna tepung ni. Biasanya Ara guna tepung apa tu? Tepung jagung je. Tapi tadi masa Ara beli grocery, so Ara ternampak tepung ni. Dia macam memudahkan lagi lah kerja. Kalau kita guna tepung jagung tu, kena salut dengan telur lagi. Sebab telur saya kehabisan lah korang. So Ara dah siap goreng. Ha, ayam goreng tadi. Ini adalah hasilnya. Oh my god, crispy gila. So now kita nak masak untuk sos butter dia. Ha, so jom kita tengok macam mana Ara buat sos butter. So first korang memerlukan butter. So butter ni Ara dah potong kecil-kecil sebab kita nak cairkan. Bila kita letak besar, dia jadi lambat sikit. Untuk memudahkan and mempercepatkan proses dia, kita kena potong kecil-kecil. So kita cairkan butter kita dulu. Bismillah. Kita tunggu, kita gau-gau dulu untuk kasih dia cair dengan elok. So untuk bawang putih, bawang putih kan Ara dah potong dadu kecil-kecil macam ni. Tapi Ara nak tumbuk. Ara nak tumbuk sebab bawang ni dia lagi sedap kalau kita tumbuk sebenarnya. Sebab dia akan keluar air-air bawang tu. Ha. Sebab tu Ara lagi suka ikut cara tradisional sebenarnya. Sebab makanan kita akan jadi lagi sedap. Dia jadi lagi kau, lagi ada macam mana? Lagi ada rasa lah. So jom kita tumbuk-tumbuk bawang kita dulu. Kasi hancur-hancur sikit, bagi air dia keluar sikit. And then baru kita masukkan ke dalam butter yang kita cairkan tadi. By the way korang, make sure guna lesung batu ni, baru lagi best. Yang ni mama saya bawa dari Kelantan. Dia kena beli dekat kampung. Lagi best, baru best. Kalau guna yang kayu tu tak ada feel, tak best. Okay, bila butter dah start cair, kita akan masukkan bawang yang kita tumbuk tadi. Kita masukkan bawang. Tips dia, bawang ni lagi banyak lagi sedap. After that, kita masukkan cili. Ha, cili ni sepatutnya masuk yang merah baru lagi cantik. Tapi saya punya dah habis, so kita guna je apa yang ada. And then lastly, kita masukkan daun kari. Daun kari ni tips dia, kalau korang letak lagi banyak lagi sedap. Sebab dia ada rasa yang extra tu. Ha, gitu. Untuk sesiapa yang nak pedas, korang boleh letak banyak sikit lada tadi tu. Okay. Okay, after that korang masukkan tepung. Korang masukkan susu pekat manis. Ya Allah. Wah. After that kita kacau-kacau. Make sure kacau
hingga sebati, okey? Yeah, and then kita kena masukkan Maggi cukup rasa sedikit. Kalau korang tak nak letak, boleh letak garam ataupun Ajinomoto. Tapi Ara prefer letak Maggi cukup rasa lah, lagi sedap. And lastly, after korang dah letak semua yang Ara share tadi, korang kena tambah sedikit air. Sambil-sambil tu kacau. Ha, kenapa Ara tak letak cheese? Kenapa Ara tak letak susu? Susu cair? Sebab benda tu akan memuakkan lagi. Ha. Sebab Ara tak suka tau ayam buttermilk yang muak. Kita nak ayam buttermilk yang sedap dimakan and kita rasa macam nak tambah lagi. Ha, dia akan jadi creamy macam ni. So, dah tak perlu dah korang nak tambah. Apa tu nak tambah? Susu ke cheese ke, confirm rasa sedap. Serious talk. Another tips, bila dah masak macam ni, kita asingkan dulu sedikit. Sebab bila kita gaul sekali dengan ayam, ayam tu akan serap kuah buttermilk kita. So bila kita letak asing macam ni, macam korang nak makan lewat ke apa, korang just add on kuah ni, okay? Now kita akan tambah ayam yang kita goreng tadi. Ya Allah, sedapnya. Yang dekat rumah tu boleh jilat screen ya. And then kita gaul-gaul. Ya Allah, sedapnya. Ya Allah. Tada! Ayam buttermilk kita dah siap. Ha, so korang, Ara nak bungkus ayam buttermilk ni sebab Ara nak agihkan dekat maybe dekat guard dekat bawah ataupun dekat mana-mana orang yang Ara nampak kejap lagi. So, jom kita bungkus dulu. Let's go! Siapalah yang bertuah dapat rasa masakan saya ni. Ha, and then kuah Ara letak dekat tepi. Ni diorang boleh makan dengan nasi and diorang boleh juga letak atas ayam. Wah. So, before kita agihkan makanan kita, Ara nak makan dulu sebab Ara lapar. Bismillah. Korang, tolonglah ikut resepi Ara. Sebab resepi ni memang Ara guna dari Ara Form 1 lagi, ha? Okay korang, so now Ara berada dalam kereta. Ha, kita tengah nak agihkan makanan yang Ara masak tadi. So, stay tuned guys. Now Ara dah sampai dekat rumah geng lelaki. Kita ada, siapa tu? Cak! Hello, kejutnya. Kita ada Nazrul and Syahmis. Cak! Bosek weh aku. So aku nak Simon try masakan yang aku masak ni. Eh, tak baik gemuk kau kan? Siapa hati? Aira muda semua sama macam mu eh. Barulah aku nampak kurus. Itu adalah tip saya sebenarnya korang. Sebenarnya nak ajak siapa lagi ni? Ha? Kenapa buat dua? Dalam untuk Zainmu je lah. Yelah ke? Betul. Bukan nak buat untuk sahabat aku ke? Siapa? Hafiz Hakim? Yes, dan Lokman Musa kan? Apa ang tu? So, try. Kok umum. Tapi baca bismillah takut dia baca-baca. Betul ke Aira masak ni? Betul. Sebab cara packaging kedai punya Food Panda ni. Cari betul lah tu. Aku beli bekas hari. Mendok lah. Ish, kau ada sedap. Eleh, tak payah nak puji sangat. Buat macam biasa je. Memang kalau tak sedap, cakap tak sedap. Kalau benci Aira, kau jangan hasut aku. Jat, nasi. Sedap ni nasi tu. Nasi sedap. Nasi yang sedap. Syami bagilah apa pun. Kayu pun mau makan. Kan aku cakap dah. Nasi je yang sedap. Kalau nasi sedap, nasi kau pergi seorang. Aku dua-dua sedap. Sedap ni. Sedap. Apa sedap? Sumpah dah. Kalau kau betul masak, kau kurus, memang aku masuk inang kau. Okey, on. Tahun depan. Katil kau lah. Lambat lagi ya. Katil lah. Tahun depan dah jadi bini ketiga. Sebabkan aku tak makan malam tapi kau hasut juga. Tapi bila aku rasa butter chicken kau ni, buat aku rasa macam tak nak kurus. Dia tak panjang, dia tak pendek. Sama je macam Syami tadi. Dia sedap. Apa yang panjang? Dia tak ada jawapan. Tak, review dia tu. Sebab dia sedap sangat. Aku tak nak kata apa. So, now Ara dah jumpa orang seterusnya iaitu tak nampak. Pak guard. Sebab dia orang dah bekerja siang malam, dah keletihan. So, saya sebagai manusia yang comel, saya ingin memberi dekat dia orang. Okay, so let's go. Kita ada ni, makanan ni. Kita nak hantar dekat dekat pagar kat situ. So let's go. Actually saya ada masak lebih nak bagi.
Nanti makan ramai-ramai. Okay, so Ara dah siap agihkan makanan dekat diorang semua. So lepas ni korang nak Ara masak apa pula, korang boleh komen dekat bawah. So bye-bye dari channel Ara. Makan banyak.